Hi guys, official bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, comment. Ini namanya tahnik. Tahnik baik yang berlaku sunnah. Cuek kan. Enak. Tengok sini dulu. Jangan tengok kamera aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima awalik wa al-Fatihah lima sabahik. Nausirul haqqi bil haqqi wa ila syaitan. Wa 'ala alihi haqqa qadriya mikdarul 'azim. A'udzubika bi kalimat. Lagi. Perempuan. A'udzubika bi kalimatillahit tammati min kulli syaitanir rajim wa min kulli 'adawin lamma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa la fis samii'il 'aliim. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina quwwata a'yun wa ij'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqqihha fid din wa 'allimha at-ta'wil warzuqha fahma al-usul wa ihfazha min kulli su' wa sharr. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Pantas dia enggak mau nengok, enggak mahram. Jawaban. Ustaz bawa boleh? Boleh dibawa sama Ustaz. Boleh. Enggak boleh. Tahnik itu ada di sunnah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Al Madinah Al Munawwarah, maka datanglah Asma membawakan anaknya Abdullah bin Zubair ibnu Awam. Itulah anak yang pertama yang lahir dalam sejarah Islam yang ditahnik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengunyahkan kurma. Ketika saya kecil, saya lihat ada anak dikasih pakai madu. Kita tak paham kenapa dikasih madu. Rupanya karena waktu itu tak ada kurma, susah. Dia penting manis. Kalau ditanya kenapa anak kecil dikasih, ya udah tradisi kita. Biasanya itu saja jawabannya. Tapi kemudian ada penelitian dari Ain Syam University, Universitas Ain Syam. Ternyata tempat yang paling nyaman adalah rahim. Orang Afrika Utara yang cuacanya sampai 50 derajat Celcius, anaknya tenang di dalam, tidak kepanasan. Orang Kutub Utara, Kutub Selatan, yang cuacanya di bawah 0 membeku, anaknya juga tenang di dalam. Tempat yang paling tenang di dunia ini adalah rahim. Ketika anak ini lahir ke dunia, maka dia tidak tenang, risau. Ditenangkan dengan disusukan ibunya. Ditenangkan dengan diazankan ke telinganya karena dia perlu mendengar suara yang selalu dia dengar. Ditenangkan dengan kita kalau kedinginan biasanya minum yang hangat-hangat, maka tidak mungkin kita minum gula, tidak mungkin anak ini minum gula, maka yang menghangatkan dia adalah cairan kurma. Jadi
mukjizat ilmiah salah satunya. Anak-anak itu diberikan cairan kurma supaya badannya hangat. Di samping ada barokah, di samping itu ada pendidikan. Andai pun tidak tahu kita, maka kita kalau ditanya ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu pengetahuan membuat kita lebih mengikuti sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, official.